Apa alasan Anda membeli Dreamcast? Tentu saja ya perubahan teknologi ya. Dari sebelumnya main PS1, pertama kali lihat Dreamcast itu gamenya Sonic Adventure. Wah, lonjakan grafisnya memang jauh banget. Nah ini Sonic dibikin 3D dan keren. Jadi langsung jatuh hati sama Dreamcast. Sebelum kita mulai, pastikan kamu subscribe channel YouTube dan follow social media Papi G. Kamu juga bisa memberikan dukungan berupa donasi lewat Saweria atau Traktir yang linknya ada di kolom deskripsi agar kami bisa terus semangat bikin konten yang nggak biasa ini ya. Let's go! Sejak kapan Anda mulai mengkoleksi Dreamcast? Kalau Dreamcast, saya beli pertama kali itu tahun 2000 seingat saya. Nah, Dreamcast yang beli pertama itu Dreamcast yang versi US ya. Sampai sekarang masih disimpan. Kemudian sempat pensiun lah dari retro ya, dibekukan di S 100 tahunan. Kemudian setelah mulai lagi nambah-nambah Dreamcast yang versi Jepang, karena Jepang sebenarnya variasinya tuh limitednya banyak sekali. Memang nggak punya semua, cuma beberapa, cuman temen aja mesin-mesin Jepang. Termasuk ya yang mesin-mesin retro yang lain, saya juga temennya versi Jepang. Apakah Dreamcast varian Hello Kitty itu langka dan sangat mahal? Dia itu hanya dirilis di Jepang. Memang pasti lebih susah dicari, tapi bukan yang paling langka ya, masih banyak lagi varian yang lebih langka. Harga itu tergantung dari kondisi. Kalau lengkap dengan box manual dan aksesoris semua, mungkin bisa di atas 5 lah, di atas 5 ya. Tapi kalau kita nyari yang loose, ya itu pasti akan lebih murah. Menurut Anda, Dreamcast itu 64 atau 128 bit? Ya. Secara marketingnya memang 128 bit, supaya kelihatan ya ini memang powerful. Cuman kalau secara realnya, teknologinya itu setahu saya prosesornya 128 bit, cuman untuk GPU-nya itu 64 bit. Ya, jadi saya anggap juga itu termasuk 128 bit. Apa peningkatan grafis dari PS1 ke Dreamcast yang sangat signifikan? PS1 tuh 3D-nya kan masih blocky, masih banyak jagis. Dreamcast tuh udah smooth. Ya jelas lah, resolusinya pasti. Terus Dreamcast itu support VGA ya. Jadi ketika kita colok di monitor komputer atau pakai SCART ya, SCART dikoneksi ke TV tabung yang support, itu gila, grafiknya halus banget. Kalau peningkatan grafis Dreamcast dibanding N64 ya, Nintendo 64 ya, memang masih lebih bagus Dreamcast sih kalau menurut saya. Apalagi didukung dia pakai GD-ROM ya, meskipun GD-ROM itu nanggung, dia cuma 1 GB ya kapasitas, cuman lebih gede daripada kapasitas cartridge-nya N64. Sama-sama 128 bit, bagus mana Dreamcast dan PS2? Kalau saya ngelihat konsol tuh bukan dari spesifikasi, cuman dari game apa yang ada di konsol itu. Masing-masing konsol tuh punya game-game eksklusif. Kayak Sonic Adventure, Soul Calibur, itu eksklusif dari Dreamcast. Ya. Oh, Resident Evil, Code Veronica. Jadi semenjak Resident Evil itu diperkenalkan di PS1, jadi selalu nunggu nih seri-seri Resident Evil berikutnya. Ya, Dreamcast kebagian Code Veronica menurut saya, waduh, keren. Meskipun nanti di port masuk ke konsol lain, tapi sebelumnya kan dia eksklusif di masing-masing konsol. Nah, itu yang jadi poin-poin penting sih. Jadi menurut saya nggak ada yang lebih menonjol karena tergantung eksklusifnya.
aksesoris Dreamcast apa saja yang saya miliki. Visual memory unit, wah itu keren banget ya. Jadi memory card ada displaynya, kita bisa melihat tambahan informasi dari VMU itu. Kalau di RE itu seingat saya itu darah ya, live bar-nya ada di situ. Kemudian bisa download juga game, ada yang bisa kita mainin di VMU. Arcade stick untuk main game-game fighting. Kemudian pistolnya pasti punya. Let's get out of here. No, we have to get the disc back. Pancingan itu juga punya, itu buat main game-game mancing. Kemudian keyboard dan mouse buat main FPS, buat main Quake. Terus satu lagi broadband adapter, karena bawaan Dreamcast itu kan dia dikoneksikan ke line telepon, kita mesti beli sendiri kalau mau connect ke broadband. Apakah sekarang Dreamcast masih bisa dipakai online? Bisa, masih bisa. Jadi beberapa game itu masih ada servernya ya, server dedicated. Yang saya tahu itu Daytona ada, Quake ada, Unreal ada, dan beberapa game lain itu masih ada. Cuman yang terakhir saya tes dan saya coba main itu Quake. Dan itu masih lumayan seru sih main Dreamcast online. Bisa dicek itu ada websitenya, terus ada list servernya, kemudian mana yang ada player itu semua kelihatan di situ. Ya, bisa dicek itu ada webnya. Dreamcast itu unik sih, kalau saya bilang itu unik ya. Dia konsol pertama yang built-in peripheral online itu Dreamcast. Udah ada modemnya itu Dreamcast. Apakah zaman Dreamcast masih hidup, belum dinyatakan mati oleh Sega, itu sempat nyoba nggak online-nya? Dulu sempat nyoba, tapi nggak di rumah sih. Dulu di rumah nggak dikasih pakai apa LAN, telepon untuk internet ya. Jadi nyoba di tempat temen, cuman sepertinya ada kendala deh. Entah kendala registrasi atau apa, jadi belum berhasil waktu itu. Ini adalah board Naomi yang memiliki spesifikasi mirip dengan Dreamcast, tapi lebih powerful sebetulnya. Nah, karena mirip tadi, otomatis game-game arcade itu lebih mudah diport ke Dreamcast. Kapan-kapan saya akan bahas lebih detail lagi mengenai board ini. Ada tambahan lagi. Ini, Sega Dreamcast Karaoke. Itu add-on yang rilis di Jepang aja. Dipasang di bagian bawah Dreamcast. Itu sebenarnya buat keren-kerenan doang sih. Jadi Dreamcast-nya tuh kelihatan lebih keker. Tell me, tell me, tell me, tell me, tell me.
Menurut saya, kenapa Dreamcast cepat mati padahal game-gamenya bagus? Game-game Dreamcast memang bagus, cuman banyak game-game itu port dari arcade. Dimana game-game arcade itu kan fast pace, kemudian cepat selesai juga. Kalau pure port dari arcade langsung ke konsol rumahan, yaitu sepertinya orang bakal cepat bosan. Kemudian kurang support dari developer third party. Sepertinya waktu itu developer third party itu masih nunggu ya, waktu itu PS2 belum rilis ya, jadi belum tahu akan support Dreamcast, tapi dia fokus nunggu dulu lah PS2 mau rilis, nanti lihat seperti apa. Kemudian pas PS2 rilis, itu lebih komplit feature-nya ya. Dia menggunakan DVD, dia bisa setel DVD movie, itu udah poin penting lagi ya. Karena orang yang mungkin nggak suka nge-game bisa menggunakan PS2 sebagai movie player. Dulu sempat baca-baca juga di majalah game ya. Sepertinya Sega itu ada masalah finansial. Karena kalau kita tahu konsol-konsol sebelumnya itu kan banyak yang fail ya. Kayak Sega CD itu kurang berhasil. 32X kurang berhasil. Saturn itu memang kuat di Jepang tapi secara overall dia juga kalah sama PS. Nah, mungkin di situ. Jadi keuangan Sega itu limited, terbatas. Jadi nggak bisa full support ke Dreamcast. Apa yang menjadi alasan kuat bagi teman-teman retro untuk mencoba Dreamcast ya? Game-game fighting-nya tuh zaman itu keren-keren. Apalagi yang 2D-nya tuh nggak kalah lah sama game-game yang sekarang ya. Dan pengalaman bermainnya juga unik ya. Controller portnya langsung dapat 4, nggak perlu pakai multi-tap. Kita main multiplayer itu masih sangat seru. Kemudian Shenmue-nya itu bagus. Masih wajib dicoba sih Dreamcast itu sih. Bagaimana harga Dreamcast di pasaran sekarang? Tergantung kelengkapan, kalau loose mungkin di 700-an ya, kalau lengkap box mungkin di 1 jutaan lebih. Kemudian kalau Dreamcast yang limited, ya limited itu banyak, ada yang edisi Hello Kitty pun ada 2 ya. Ini kebetulan saya cuma ada yang pink, ada juga yang biru, yang clear ya. Banyak banget bisa dilihat di Dreamcast katalog ya, yang limited apa aja. Banyak sekali, terutama yang versi Jepang. Bagi teman-teman yang suka segala sesuatu yang berhubungan dengan Sega, bisa salah kostum, aduh. Lah, salah lagi kostumnya, aduh. Bagi teman-teman yang suka segala sesuatu yang berhubungan dengan Sega, bisa join ke Facebook page Sega Fans Club Indonesia, ya, ada linknya di sini ya. Ketemu saya di sana. Lupa ya, pantengin terus channelnya Pak Piji, subscribe, komen, tambahin informasi kalau ada yang lupa disampaikan atau ada yang salah boleh dikoreksi. Yang penting selalu support aja lah, selalu support Pak Piji.